Nah ini masuk ya, pengandaran lap pertama, jumlah lap keseluruhannya ada 30. Iya, Kota Bandung kepala. Oke, para pembalap masih saling untit untuk mendapatkan poin masing-masing ya, nih. Ya, ada pergerakan dari Cimahi. Coba bergerak ke bawah. Ya, Ciamis sekarang. Bergerak, Ciamis diikuti oleh Karawang nih. Karawang terus juga Garut ada di situ. Ya, tidak jadi. Bogor. Oke, Karawang melakukan breakaway diikuti oleh Febri dari Ciamis. Ya. Sama Depok. Oke. Masih ditangkap lagi sama rombongan. Ciamis belakangnya. Iya. Ciamis lagi breakaway. Ya, Ciamis lagi. Kepala. Ciamis breakaway lagi. Siapakah dia? Diikuti oleh Kota Bandung. Oh, Fajar arah apa? Oke, Kota Bandung. Garut. Iya. Ajay ini, Ajay. Fajar arah apa? Ada di depan. Kita lihat respon pembalap berikutnya, tidak ada. Masih dibiarkan Fajar untuk berada di depan terus. Habisin. Oke, Fajar pertama. Fajar. Ya. Bogor. Bogor. Ya, Bogor, Garut, Pangandaran coba merespon. Garut ya. Bogor merespon lagi sama Ciamis. Kejar lagi, Ciamis, Febri. Bogor, Ciamis. Ya, Garut pun ke depan lagi. Kita lihat, Fajar Ciamis masih di depan. Kayaknya Fajar Garut ada kemungkinan untuk mendapatkan poin terbesar di lap pertama nih. Ciamis, Garut, Pangandaran. Di sprint pertama. Oke. Sprint pertama akan dilakukan pada lap ke-10. Bawahnya masuk Kota Cimahi. Oke, Fajar masih di depan. Jakarta. Oke, masih merespon pembalap Pangandaran. Ya. Fajar masih di depan. Ciamis, ya, diikuti oleh Pangandaran. Ya, Fajar kayaknya akan tertangkap. Ya, Fajar tertangkap kembali. Pangandaran sekarang ada di depan. Garut. Ya, Ciamis merespon lagi. Ini Febri merespon. Mengejar pembalap Pangandaran di depan. Kepala. 3 poin. Ya, 3 poin. Ya, 10. 10. 20. 30. Oke, Pangandaran dan Ciamis ada di depan. Diikuti oleh Bogor, Kota Bandung, Garut, Pangandaran, Bogor lagi. Pembalap paling bontot ini ada dari Depok dan Cimahi 2 nih. Hati-hati ini, kabar adik. Wah, oi, gendian, oi, alus, oi. Wes bagi dua aja sama Mas Nas. Gagah. Oke, Pangandaran dan Ciamis ada di depan. Ya, Bogor, 30 meter di belakangnya. Peleton utama. Ya, Garut. Oke. Ya, Pangandaran dan Ciamis dengan solid ada di depan. Mereka bergantian. Emang itu benar. Padahal saya mengajarkan. Oke. Lonceng berbunyi. Lonceng berbunyi tandanya satu lap kemudian adalah sprint. Kita lihat. Kalau misalkan habis sprint ini terjadi hujan, maka akan ditentukan hasilnya adalah dari sprint pertama ini. Kita berharap saja ini bisa kita pulkan semua lapnya ya. Kita tidak berharap hujan. Oke, ini Depok nih bakal teroverlap ya. Siap-siap. Oke, Febri ke satu. Ciamis, Pangandaran. Wow, Pangandaran dan Bogor sama Kota Bandung nih. Kita lihat, mudah-mudahan foto finish berhasil. Foto finish perlihatkan orang kedua dan ketiga dan keempat. Itu finish dulu tadi Depok. Sekarang bersatu terus. Depok finish 20. Ini adalah kepala. Ini ada chaser 2. Ya, dari Bandung, Cimahi. Oke, pembalap paling belakang sekarang ini adalah Depok, sudah teroverlap. Dan ini satu Cimahi juga kemungkinan akan teroverlap. Depok minus 20 ya.
Kemudian ini anak Cimahi. Cimahi masih buntut ini. Ya, Purwakarta masuk. Oke. Okay. Bogor masuk, Ciamis, Pangandaran 2, Bogor lagi, Garut 1. Oke. Depok masih lagi. Ayo, Kang. Ya, kepala nih sekarang ini nih. Oke, okay, buntut itu Cimahi udah masuk lagi overlap ya. Purwakarta, Bogor, Bogor, Ciamis, Pangandaran, Pangandaran. Ya, Cimahi nomor 40 sudah overlap. Depok sudah 2 kali overlap Depok. Ya, Purwakarta masuk. Oke, Pak Dendi boleh tanya pembalap Depok kalau mau keluar silahkan gitu. Bisa kan? Bisa lah, mau tahan gitu terus kan? Menang tepuk tangan dulu! Tepuk tangan dulu, atuh! Oke, ini pembalap nomor... Berapa ini baju hitam? Nomor 45. Kita lihat dari mana. Bogor, Garut, Pangandaran. Ini Ciamis, Cimahi ini dapat finish lagi 10 Bandung 20 menit. Oke, dari Bogor ini coba mengejar pembalap di depan dengan baju hitam. Kita lihat itu dari mana. Oke, baju hitam ini dari Purwakarta. Nomor 45 dari Purwakarta nih. Memimpin Depok terus di depan. Oke, Depok coba mengejar di rombongan peleton besar. Oke, nomor 49 ini tertinggal. Nomor 40 sudah 2 kali overlap. Kota Bandung. Purwakarta lagi. Oke, ajar nih, tertinggal. Depok masuk. Tepuk tangan untuk Depok. Ayo Depok tahan, Cakra Husam. Tahan. Oke. Kepala ini ada Purwakarta ya. Masih buntut nih, buntut nih, buntut. Kepala kedua ini Depok. Oke, kepala Purwakarta nomor 45. Dilanjut keduanya Depok 79. Ketiga keempat ada di peleton besar. Oke, kita lihat. Oke, Purwakarta dapat ke satu. Garut, Garut, Bogor, dan Ciamis. Saya lihat ini Purwakarta, Garut, Bogor, dan Ciamis ya. Lan, mana Lan? Dulu. Dulu nak iya ya Purwakartanya. Nah, iya dulu ya. Oke. Permainan ini bukan hanya sekedar kekuatan. 04 sudah overlap ya. Mencari poin ya. Mencari poin. Ya. Makanya disebutnya poin race. Poin race ini anaknya memang apa-apa, lanjut aja, sendiri. Lanjut aja. Dia masih bisa dapat poin kok. Cerdas, tapi dia ya. Sudah minus 20. Itu. Ayo Bogor. Oke, pembalap sekarang satu peloton besar. Di mana? Ya, pembalap berada di satu peleton besar sekarang.
Ini di peloton besar ada dua pembalap yang sudah overlap ya, Ciamis dan Cimahi. Kamera bagus. Gas keting seletik, tengah tinggali ya. Cus, tinggali Purwakarta mah. Ebel aja, sangat terbedak. Oke, Purwakarta mencoba untuk breakaway kembali, diikuti oleh Bogor dan Ciamis. Bogor ada satu lagi di orang keempat. Oke, kita lihat. Oke, Cimahi ini overlap lagi nih, nomor 40 nih. Oke, Pak Dendi, Cimahi harap di out saja atau ditanya dulu. Oke, ini Purwakarta sudah kelelahan. Purwakarta kelelahan dari tadi dia ngambil terus. Gak apa-apa, kalau dia nggak mau out juga nggak apa-apa, dia masih berhak. Oke, Ciamis 04, Ajay udah minus 20 poinnya, tapi dia coba untuk membantu rekannya, ada Febri nih di sini. Ya. Oke, 45 ini buntut ya. Sama Bogor apa? Kabupaten Garut nih. Hidup Ciamis. Oke, sip. Ah, tegang mulai. Kepala ada tegang, di satu peleton besar semuanya. Tegang. Tersep ah, tegang deh. Oke, pembalap dari Garut memimpin peleton ya. Purwakarta masuk lagi. Peleton menjadi satu nih semuanya. Oh, luar biasa ini dari Purwakarta. Kalau siapa? Kan boleh pas nanti kan. Oke, ini akan penentuan nih. Sprint terakhir dan alhamdulillah ini tidak ada hujan ya, dan permainan bisa diteruskan menamatkan hari terakhir di nomor track. Oke. Okay. Ini nomor point race. Oke, ini lap terakhir. Kita penentuan siapa pemenangnya di sini ya. Kita seperti prediksi saya tadi, Ajay mencoba untuk membantu Febri untuk narik di depan ya, meskipun dia sudah overlap tapi dia bisa membantu temannya Febri. Oke, okay, kita lihat Febri. Kita Febri lihat apakah Febri mampu meraih podium? Kita lihat. Ya, ada Bogor, Febri. Oh, Bogor, Febri, Ciamis, Pangandaran, dan Bogor lagi. Oke. Okay. Ya, itu kacamata saya dari sini. Kita lihat hasil poin terakhirnya. Siapa menjadi pengumpul poin terbanyak? Kelihatannya dari Bogor nih. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Alhamdulillah, permainan sudah. Itu penonton jangan. Akhirnya pecah cina. Awas penonton, penonton. Jangan ke dalam. Nggak boleh gitu. Kalau udah. Oke, ini Bogor sedang selebrasi. Kita lihat. Tahu aturan. Kalau celaka semua yang celaka. Udah cari kamu lain. Ayo kita hitung. Oke, kita lihat hasil akhir dari komisar.